dana desa tahap ketiga tahun 2018 di Desa Babugan, Kecamatan Pinang, Kabupaten Cilacap. Kami bersama dengan Pak Pisman, ini adalah PC Kades dari staf Kecamatan Pinangun yang dulu juga sempat menjadi sekretaris Desa Babugan di kondisi wilayah di sekitar Desa Babugan. Ini kita sedang meluncur untuk meninjau kegiatan-kegiatan pembangunan yang didanai oleh dana desa tahun 2018 di tahap 3. Meluncur dan lancar, mohon doanya. Manfaat dana desa, yes. Ini pembangunan talut jalan usaha tani di tengah sawah. Ini dengan adanya dana desa Afrika, petani-petani bisa menggunakan kendaraan dari pemukiman sampai di tengah sawah sana. Jadi mobilisasi hasil panen bisa lebih cepat dan lebih mudah. Coba kita cek kualitas pembangunan hasilnya seperti apa. Di atas ini bagus, wah tapi ini meledak-meledak gitu. Ini motor aja, pas banget. Ini seperti meledak-meledak, rontok ya. Ini yang perlu dibenahi bangunan di desa juga masih kurang begitu bagus kualitasnya. Hasil campuran masih bisa rompak dengan mudah. Dan kurang masak. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah desa dalam melakukan pembangunan. Ini pembangunan dana desa tahap 3 tahun 2018 jembatan penyeberangan RT 17 ya Pak Misman. RW 5. Artinya pembangunannya lebih kuat daripada yang tadi lalu di sana. Alhamdulillah. Semoga awet. Ini
pembangunan drainase pembuangan air dari pemukiman infografis ke sungai di atas 19 desa Bagukan. Panjangnya pirang meter, Pak Wit? Hah? Panjang? 147, nyong orang jaringat lah. Tiap dulu, tiap dulu kirim. Ini Bapak kasih kesejahteraannya, tapi... Katam lah, senang. Ini drainasenya. Di sana adalah pemukiman penduduk Desa Pagebukan yang sering terkena banjir. Ini dibuat saluran teknis untuk pembuangan air hujan yang dari pemukiman untuk menuju ke sungai. Masuk ke sungai. Inilah manfaat dana desa untuk masyarakat desa. Mereka. Ini tembusnya saluran pembuangan yang tadi di sana sungai. Ini adalah saluran pembuangan RT19. Ini wilayah pemukiman Dusun Sulit Jati. Ini pemukimannya. Jadi mungkin pemukiman di sini kalau hujan kondisinya air meluap, maka dibuat strategi pembuangan air di sini menuju sungai yang ada di sana tadi. Dengan cara bagaimana setelah di luar Angiona? Iya. Ini jembatan perbatasan antara Desa Pagebukan dengan Desa Karangtawang. RT 3 RW 1 di Dusun Paladeti. Sama Pak Kades. Ini dengan Bapak PC. Kades. Saya Kades Pagebukan. Dari Kecamatan Binangun. Ini anggaran dana desa tahun 2018 tahap 3. Ini menghubungkan antara masyarakat desa Pagebukan dengan masyarakat desa Karangtawang. Sungainya sangat jernih. Sepertinya ini lebih bagus dari talut tadi. Lumayan berkualitas.